Apabila tiba bulan Ramadan, penyakit gastrik antara faktor sehingga menyebab seseorang itu tidak dapat berpuasa. Bukan itu sahaja, bulan Ramadan juga menjadi medan menguji nafsu makan apabila pelbagai juadah dijual di bazar Ramadan. Bulan yang sepatutnya menjadi medan meningkatkan amal akhirnya menjadi sia-sia apabila menjadi medan pemuas nafsu semata-mata. Bagi mendapatkan pandangan pakar kesihatan dalam isu ini, wartawan Metro Ahad Muhammad Fad Rahmat bersama juru video Khairos Ramli menemu bual Dr. Hanafiah Bashirun untuk penjelasan lanjut. Okey, begini. Untuk secara umumnya, tak kira dalam bulan puasa ke tak puasa ke, makanan terbaik tetap kita follow piramid makanan. So, makanya yang lebih baik adalah yang banyak fiber. Waktu diikuti oleh protein, wheat dan sebagainya. Yang paling kurang kita kena kurangkan ialah kanji, bahagian gula, bahagian atas sekali itu. Dan juga bahagian lemak. Tetap sama walaupun bulan puasa dan bukan bulan puasa. Dan air jangan lupa. Air paling penting ketika pada bulan puasa. Okey, tips paling penting untuk bersahur ialah kalau kita nak tahan lama, maknanya kita nak pastikan kita lapar tu, kita kenyang tu dalam tahap yang lama, sebanyakkan makan makanan yang kaya dengan fiber seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Satu. Dua, daging ataupun ketulan daging ni sangat membantu sebab dia paling lama sekali diproses oleh perut. Makanya dia akan stay lebih lama dan kita memastikan bahawasanya kita boleh berdaya tahan lebih. Satu. Dua, air paling penting saya kata. Secara umumnya 2.5 liter. Tapi kalau ketika puasa tu, sahur tu, kita kena ambil lebih daripada hampir 2 liter supaya kita boleh gunakan air tu sampailah pada ke hujung waktu berbuka. Kita kena mulakan benda yang manis dulu sebab pada hujung-hujung time berpuasa tu, kita punya gula makin rendah. Sebenarnya makin rendah ni, apa yang penting ialah kita kena top up balik gula yang kita kehilangan pada ketika sepanjang kita berpuasa. Contoh paling utama yang kaya dengan banyak zatnya ialah buah kurma. Pasal kita ni disunatkan untuk makan buah kurma sebab dalam tu kaya dengan zat, gula pun dah cantik dah dalam tu. Dan secara puratanya kalau kita tengok orang Asia ni, kita pegang ranking dalam Asia ni, obesiti paling tinggi. Dan inilah pada ketika masanya kita nak ngawal kita punya tahap pemakanan tu supayanya kita boleh mencapai nilai BMI yang ideal. Inilah pada masa ketikanya dan kita tak ada masa lain dah. Hari-hari lain pun kita tak ada masa, boleh 30 hari kita menjaga diet kita dan kita ambil masa ni pada ketika bulan Ramadan 30 hari ni, kita cari masa 30 hari ni, kita dapat satu diet yang sempurna. Sekurang-kurangnya dalam kitaran setahun dapatlah kita mengawal diet pada ketika itu. Nombor satu paling penting untuk dielakkan ialah minuman yang tinggi dengan gula dan juga kafein. Contohnya ialah minuman bergas dan juga kopi lah. Sebab benda-benda berdua, benda dua ni akan menyebabkan darah kita lebih pekat dan likat. Sebab darah kita pekat dan likat, menjadikan kita senang kering ataupun dehydration. Saya rasa itu menakutkan sebabnya kalau kita, contoh kita ambil kat bazar Ramadan, kita lebih fokus pada bazar Ramadan. Cara-cara masakan mereka dan sebagainya, saya tak nafikan minyak, lemak, gula. Alright, itu menunjukkan orang yang tinggi ketika kita pergi ke bazar Ramadan. Pada saya ini hanya satu peristiwa yang menakutkan disebabkan oleh macam saya beritahu tadi, kita kena muhasabah tujuan kita berpuasa ni, kita kena dapatkan kita punya BMI yang ideal, diet yang sempurna dan sebagainya. Tapi kalau kita pergi dan juga membeli, memakan makanan yang hampir sama dengan yang sepatutnya kita elakkan, makanya tak jadi apalah kita punya puasa tu. Tak bermuhasabah lagi. So ada beberapa tips yang kita boleh lakukan. Untuk siapa yang pernah ada gastrik, saya advise kena makan ubat ketika sahur dan juga berbuka. Sekurang-kurangnya ini dapat mengelakkan daripada jus usus tu keluar dengan banyak sepanjang perut tu kosong. Duanya, balik pada makanan yang saya recommend pada awal dulu, awal tadi ialah pastikan makan makanan yang boleh stay lama dalam perut ataupun usus. Contohnya, fiber dan juga daging. Sekurang-kurangnya dalam masa kita berpuasa tu, adalah kerja jus ni untuk melakukan sesuatu untuk itu. Tips yang berikut, nombor 3 ialah kurangkan makanan-makanan pedas ketika buka. Sebab makanan-makanan pedas ni akan stimulate lebih banyak jus gastrik ataupun jus usus ni untuk dikeluarkan. Dan akhirnya menyebabkan gastrik tu jadi teruk. Dia tips nombor 4, merokok dan juga air gas. Kalau boleh kena berhentikan pada ketika berpuasa. Yang kelimanya ialah, apa yang kena buat ialah sepanjang berpuasa tu ialah apple juga kadang-kadang membantu untuk mengurangkan jus usus.
dan mati. Untuk yang siapa yang belum pernah kena gastrik, elakkan makanan pedas, rokok dan juga air gas.